latihan mental. Ayo latihan mental dong. Center. Selamat pagi Indonesia nih. Pagi masih bersama Bis kita nih. Ada durian sawit dari Surabaya, Bang Alek. Oke. Pagi bos. Ada RT Alek. Ya. Tuh. Bang Oting dari Bantul. Semangat. Ikuti terus nih keseruannya nih. Kita akan berusutan ke daerah Bogor nih. Oke. Persiapan. Oke kawan-kawan, para guesser, terutama kita kali ini kita akan coba menuju ke Gunung Dago yang ada di Bogor ya. Kita ikuti terus perjalanannya. Terima kasih yang udah hadir, yang udah menonton. Jangan lupa ya, kalian suka dengan video ini, like, share, komen, dan subscribe-nya. Yang pasti nyalakan lonceng nih agar tidak ketinggalan video terbarunya nih dari Pit-Pitan. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. He said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switching how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. Istirahat sejenak. Oke para guesser, kita sedang istirahat sejenak karena perjalanannya ini cukup lumayan jauh ya, kurang lebih sekitar 75 kilo sampai 80 kilo. Jadi kita istirahat dulu nih. Itu ada sangkutan di sini. Ini kan sampai ya. Masih jauh perjalanan ya? Oh, masih jauh banget. Baru awal. Perjalanan masih lumayan jauh ini. Sekitar 40 kilo lagi. Perjalanannya tungguin tuh tenang, Pak. Tenang, Pak. Oke, setelah kita istirahat sejenak, basahin tenggorokan, setelah itu kita langsung lanjut perjalanannya menuju ke Gunung Dago Bogor ya kawan-kawan. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste and a waste, bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we play. I need a break. Done staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Done staying strong.
Oke, baru geser, akhirnya kita sampai juga nih di Gunung Dago Bogor nih. Kita udah ada di pintu masuk Gunung Dago ya. Kita foto-foto dulu nih sejenak sebelum menuju ke area trek. Sambil menuju ke area trek, di area Gunung Dago tersendiri banyak area bermain anak-anak nih. Ada kereta gantung, ada pokoknya banyak deh permainan anak-anak di sini nih. Jadi enak banget nih untuk berwisata bersama keluarga nih. Oke, kita sambil jalan menuju ke area trek sepeda ya yang ada di puncak Gunung Dago. Suasana di sini sangat indah ya kawan-kawan. Jadi udaranya masih sejuk banget dan sangat asri banget nih. Ada di ujung gunung. Pemandangannya indah banget nih. Jadi kelihatan semua nih kalau kita ada di atas nih kawan-kawan. Kita lagi menuju ke area trek ya. Kita sambil jalan karena emang di sini nggak bisa dinaikin nih sepedanya. Jadi kita tuntun aja nih. Iya nih kawan-kawan, buat kalian yang mau hiking atau bermalam di sini juga disiapkan tenda. Jadi penyelenggara Gunung Dago sendiri menyewakan tenda dan ada area tempat untuk bermalam juga ya di sini ya. Ada villanya dan kamar penyewaannya juga ada nih kawan-kawan. Nah iya, sorry, maaf. Oke, para geser, dan akhirnya kita sampai di puncak area trek untuk sepeda ya. Tapi karena situasinya lagi gerimis, tidak dianjurkan oleh pengelola untuk bermain sepeda. Jadi kita cuma foto-foto saja dan bertanda-bertanda aja nih di area trek, kawan-kawan. Gimana nih kawan-kawan, tempat wisata Gunung Dago Bogor nih, tempatnya cukup nyaman, indah, sejuk dan sangat asri nih. Buat kalian yang mau hiking atau berwisata keluarga bisa langsung datang ke Gunung Dago yang ada di daerah Bogor ya kawan-kawan. Oke, video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih buat kalian yang udah hadir, yang udah penonton. Jangan lupa saran dan kritiknya ya, komen di bawah ini ya. Terima kasih, salam sehat, salam dua pedal dari Pit-Pitan.